Islam, cinta ni ialah sesuatu yang besar. Sebab apa? Cinta membentuk tenaga yang hebat dan ianya akan menyebabkan kita membentuk keutamaan. Lalu kata Allah SWT dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nas may yattakhidhu ya min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada setengah-setengah manusia, mereka ini mengambil pihak-pihak yang tidak berkenaan ni sebagai sesuatu yang mereka sayang, macam orang sayangkan Allah, macam orang sayangkan Tuhan. Apabila dalam hidup kita ada sesuatu yang kita sayang pada dia, sampai kepada perkara itu menjadi keutamaan yang tertinggi, yang tu jadi Tuhan. Tu dalam satu peristiwa dikatakan, kalau tidak silap saya, namanya ialah Ibnu Arabi, terkenal, seorang ahli falsafah yang terkenal. Ibnu Arabi berdiri, dia kata, Tuhan kamu di bawah tapak kaki aku. Oh, statement yang sangat-sangat salah lah dari segi pandangan ahli sunnah wal jamaah. Ya, menempatkan Allah Subhanahu wa taala kata Tuhan dekat bawah kaki. Jadi dia disuruh supaya bertaubat. Ya. Dia kata tidak, Tuhan kamu di bawah tapak kaki aku. Lalu akhirnya dipendekkan cerita, dia dihukum bunuh. Beberapa ratus tahun selepas itu, di zaman pemerintahan kerajaan Turki Uthmaniyah, apabila khalifah mengetahui kisah ini, dia telah bertanya kepada ramai pihak, siapa yang tahu ketika Ibnu Arabi mengungkapkan ayat itu, di mana dia berdiri? So ada orang tahu, bagi information, dia berdiri dekat sini, kata, korek tanah tu. Dan bila korek, rupa-rupanya di bawah tanah itu ada emas. Itulah yang dimaksudkan oleh Ibnu Arabi, Tuhan kamu di bawah tapak kaki aku. Kerana manusia pada masa itu mengletakkan keutamaan pada harta, pada emas, pada uang, seperti mereka cinta kepada Tuhan. Jadi sebagai nak menutup pusingan yang pertama ini, kesimpulannya, cinta itu adalah tenaga. Justru penting tenaga itu disalurkan dengan betul. Saya berikan perumpamaan. Ya, katakanlah saya ada, selalu saya guna perumpamaan yang sama. Ya. Saya ada sekeping papan. Saya letak papan itu di atas dua buah meja pada ketinggian 1 meter daripada paras lantai. Berapa orang yang berani menyeberang atas papan ini? Saya rasa daripada 100 orang, 98 orang tak ada masalah. Biasa Ustaz, 1 meter. Andalah, saya tak bolehlah menyeberang atas papan kan. Ya? Okey. Macam mana kalau sekiranya papan yang sama saya tinggikan pada kadar bangun, pada kadar sebuah almari. Sebuah almari, ubuh papan. 2.5 meter daripada paras lantai. Berapa orang yang berani? Mungkin daripada 98 orang, tinggal 50 orang. 50 orang kata, biasa Ustaz, ini level pagar asrama. Biasalah kita orang lompat kan? Kata-kata macam tu kan? Okey, fine. Bagaimana kalau sekiranya saya tinggikan papan itu pada kadar bangunan 5 tingkat? Bangunan lima tingkat, bubuh papan. Berapa orang berani menyeberang? Mungkin daripada 50 orang tadi, tinggal 2 orang. 2 orang tu pun tanya saya, Ustaz nak bagi apa? Saya kata, saya tak ada nak bagi apa. Cuma saya nak beritahu, mak kamu, bapak kamu, adik-adik kamu, tunang kamu semua ada kat atas tu. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 terbakar. Diorang semua dah pengsan, kena asap. So pergi selamatkan. Satu-satu cara ni untuk selamatkan mereka ialah kamu kena menyeberang atas papan. Sanggup tak? Saya anggap ni kes yang normal lah. Orang yang tak normal kata lah, nasib lah, tak tahu kan. Ya? Tapi yang normal, sanggup. Sanggup nak melakukannya. Kenapa tadi tak sanggup? Tapi bila diberitahu di atas tingkat 5 tu ada mak, ada bapak, ada tunang, ada beradik, kucing, sayangan dan sebagainya, datang kesanggupan. Apakah namanya itu? Itulah nama dia, kuasa cinta. Kerana cinta, orang sanggup buat sesuatu yang dia tak sanggup buat dalam keadaan yang biasa. Tu ada orang sebut dia kata, lautan api sanggup merenangi. Tapi neraka pun renang. Pasal apa? Kuasa cinta. Kuasa cinta. Justru, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak justify kenapa ketika ada isu Palestin, kenapa dalam isu gejala sosial yang sedang begitu meruncing pada hari ini, kenapa ketika dunia sedang hangat dengan World Cup, tiba-tiba buat pula forum tajuk Aduhai Cinta? Pun tak ada kerja lain ke? Mungkin ada orang fikir macam tu kan? Saya nak beritahu bahawa cinta itu adalah merupakan satu subjek yang sangat-sangat besar dan penting.
Kerana salahnya cinta, rosaklah keutamaan manusia dalam hidup ini. Manusia yang sepatutnya dengan cinta itu berhubung dengan Nabi SAW, berhubung dengan Allah SWT, mereka menjadi hamba kepada makhluk lain yang hakikatnya juga adalah hamba kepada Allah SWT. Habis rosak, hancur semua kerana tenaga cinta itu tidak disalurkan. Jadi mungkin itulah sedikit nak meletakkan batu asas kepada perbincangan berkenaan dengan apa dia cinta, mengapa cinta sebagai topik perbincangan kita dalam forum pada malam ini. Wallahu a'lam. Saya serahkan semua kepada kau.